Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke, teman-teman semuanya, spesial di bulan Ramadan ini kita akan share lagi config terbaru untuk Gikem BSG 8.1 Pixel 5. Ya, dari keunggulan Gikem BSG ini tentunya support banyak perangkat ya teman-teman, dari MediaTek maupun Snapdragon, tentunya juga support di perangkat Vivo ya teman-teman. Nanti kalian bisa coba gunakan config dan Gikem ini. Jadi config akan kita review di video kali ini, yaitu config Huawei P60 Pro by Inspektor Gikem. Untuk settingan dari config ini cukup bagus di mode kamera dan juga mode malam. Kenapa saya bilang bagus? Karena tanpa menggunakan mode astrofotografi, hasilnya terang dan detail. Meskipun nanti kita coba shoot dalam kondisi yang gelap ya teman-teman. Dan config ini nanti bisa juga kalian gunakan untuk siang hari, untuk tone di warna kulit di objek orang cukup natural, nggak mengalami oversaturation sama sekali. Nanti kalian bisa coba juga config ini di siang hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan info terbarunya, tentunya dari channel Inspektor Gikem. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gikem BSG 8.1 Pixel 5 dan ini versi terbaru ya teman-teman, versi GV2B. Nanti untuk link downloadnya saya sediakan di deskripsi video beserta dengan config-nya. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan uji coba menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya mau ngasih tahu untuk tampilan dari config terbaru, yaitu config Huawei P60 Pro seperti ini ya teman-teman. Di sini juga udah saya sematkan 3 opsi lensa. Yang pertama ada lensa utama, kemudian ada lensa ultrawide, yang terakhir ada lensa makro. Oke, sekarang kita langsung aja uji coba menggunakan mode kamera. Dengan rincian di sini kita cek HDR-nya, di sini kita gunakan HDR yang disempurnakan, AWB kita off-kan, kemudian untuk rasio gambar kita pakai yang standar 4:3. Dan di sini kita shoot menggunakan mode kamera. Dengan rincian di sini auto night mode-nya kita matikan ya, teman-teman. Dan misalkan auto night mode ini kita aktifkan, nanti untuk hasilnya dia akan terang. Nanti kita coba praktekkan, teman-teman. Oke, langsung kita tapkan, kemudian langsung kita shoot aja. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Dan keunggulan di config ini nanti kalian bisa gunakan tanpa menggunakan tripod juga ya teman-teman. Misalkan nanti kalian shoot di malam hari, kalian nggak punya tripod, nggak mau nunggu lama ataupun ribet, kalian bisa pakai config ini tanpa tripod. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode kamera biasanya tanpa astrofotografi, tanpa auto night mode ya teman-teman. Hasilnya bagus di sini, tapi di sini ada satu kekurangan teman-teman di mode kamera ini. Di sini kelihatan banget untuk noise-nya di beberapa objeknya, terutama di bagian langitnya ya teman-teman. Untuk objeknya di sini masih kelihatan, ya wajar karena di sini untuk auto night mode-nya nggak kita aktifkan. Dan untuk tone warna di sini cukup bagus ya teman-teman, nggak mengalami oversaturation juga. Hasilnya juga nggak terang, nggak terlalu terang, pas banget, enak banget untuk dilihat. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan uji coba masih menggunakan mode kamera. Lanjut di sini kita coba aktifkan untuk auto night mode-nya. Kita klik aja seperti ini, dan untuk icon untuk shutter-nya di sini ada icon bulan, berarti di sini udah beralih ke mode auto night mode ya teman-teman. Keunggulan di auto night mode ini kita bisa juga pakai untuk mode portrait. Dan bisa kita coba tes di objek orang teman-teman. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Kebetulan di sini saya nggak punya objek orang, jadi kita coba di objek pemandangan aja. Oke, kita gunakan mode kamera auto night mode aktif. Langsung aja kita shoot. Masih di objek yang sama ya teman-teman. Nanti kita bandingkan dengan hasil yang tadi, auto night mode yang nggak aktif dan auto night mode yang aktif. Oke, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nah, jadi kurang lebih kayak gini untuk hasilnya dari Gikem BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config Huawei P60 Pro by Inspektor Gikem.
cukup jauh sekali perbedaannya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini, untuk detailnya benar-benar detail banget. Dan ini jernih banget, nggak ada noise sama sekali di bagian beberapa objeknya. Untuk saturasi warnanya di sini masih kelihatan natural, nggak mengalami oversaturation. Dan di bagian warna langitnya masih kelihatan malam hari ya, teman-teman. Itu yang terpenting. Dan ini tadi mode kamera biasa tanpa auto night mode. Dan misalkan auto night mode kita aktifkan, hasilnya juga lebih terang dibandingkan dengan mode kamera biasa tanpa auto night mode tadi. Oke, next kita akan tes di objek lain menggunakan mode astrofotografi. Oke, kita coba ke arah sini, teman-teman, menggunakan mode astrofotografi. Nah, untuk menggunakan mode astrofotografi, kita cukup beralih ke mode malam. Kemudian di sini untuk rincian AWB kita off-kan. Untuk rasio gambar kita pakai yang standar aja, 4:3. Dan sedikit informasi, teman-teman, misalkan kita menggunakan mode astrofotografi, dia nanti untuk prosesnya itu memakan waktu ya, teman-teman, tergantung dari objek. Semakin gelap objek, maka untuk prosesnya itu semakin lama. Jadi buat kalian yang nggak punya tripod, cukup menggunakan mode malam biasa atau menggunakan mode kamera biasa dengan rincian auto night mode aktif. Oke, langsung aja di sini kita coba untuk mode astrofotografinya, langsung kita shoot. Oke, di sini untuk proses mode astrofotografinya memakan waktu sekitar 1 menit 20 detik ya, teman-teman. Namun di sini kita nggak perlu tunggu sampai jeda waktunya selesai. Nanti hasil udah muncul atau udah kelihatan seperti ini, bisa langsung kita stop. Oke, kita tunggu dulu. Dan sekarang kita coba langsung stop aja. Kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai. Dan nanti, teman-teman, misalkan untuk hasilnya kalian nggak bisa lihat dari aplikasi Gcam-nya, kalian bisa lihat di galeri ya, teman-teman. Dan ini untuk hasilnya udah menyimpan, kita cek untuk hasilnya. Nice, kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk hasil mode astrofotografinya dari Gcam BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config Huawei P60 Pro by Inspector Gcam. Wow, bagus banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini hasilnya juga lumayan terang di mode astrofotografi ini. Kita lihat untuk kedetailan gambar dan juga kejernihannya di sini benar-benar perfect banget ya, teman-teman. Dan ini hasilnya jernih banget, nggak ada noise sama sekali. Untuk tone warna juga di sini masih tergolong natural, nggak mengalami oversaturation sama sekali. Jadi config ini sangat cocok untuk kalian gunakan untuk foto di objek malam hari. Kalian nanti bisa coba juga untuk siang hari. Config ini benar-benar bagus ya, teman-teman. Oke, untuk beberapa objek lainnya kita akan coba tes juga. Kalian simak terus video ini sampai selesai.